Spider Music Production. Berlenggang-lenggang kangkung yang memasuki ke arah
kotak-kotak tangan kiri terserah. Pasang sepatu, Pak. Yo, satu. Ya, satu nomor. Ada mikrofon, Mas. Dia punya nama saudara. Bagaimana tampilan Jani, santai-santai saja dia sedang memasuki ke kotak penampil. Nampaknya dia masih mencari-cari arah yang kosong. Minta angkat-angkat bagaimana penyentangnya setinggi badan. Dan bagaimana tampilan saudara? Yo, lepas tampilan. Apa langsung ke kotak? Oh, ternyata si Jani dia akan di tengah perjalanan saudara. Kembali cepat menguasai lapangan sedangkan ACP menguasai bola. Langsung saja satu nomor dari ACP. Main supporter-supporter dari ACP. Kasih plus dulu yang untuk menguasai saudara. ACP. Ya, dua saudara. Amor Purnanto dia punya lama bagaimana penjelanya. Sampai-sampai saja dia sedang memasuki kekuatan penampil. Betul badan pertintanya saudara. Oh, sampai bola masuk yang membuat tinggi saudara. Dia selamat di round yang pertama dengan angka titik dua nomor dari ACP. Hasilnya semen seputu dia bersuara. Apakah nampak dalamnya di sana? Nampaknya dia masih menjajah dia yang kosong setinggi badan. Ya, tetap tampil bola masuk yang lama keluar ke pertanyaan di sana. Satu pemain di perutu belakang. Namun saya terlambat katanya bola. Dia selamat di round penghabisan saja dengan angka titik tiga nomor ACP. Arwan Kori dia punya nama saudara. Bagaimana tampilan si Arwan? Orangnya tinggi jangkung. Bagaimana penyentangnya dia? Nampaknya dia masih membaca mantra segala setinggi kepala. Ya, melangkah saja melalui tengah sekarang. Beberapa pemain di sana langsung saja umpan ke belakang. Bola masih dikuasai oleh tim Spurs. Namun sayang tertembak satu ke dia tambah di tengah perjalanan saudara. Namun nampaknya di belakang lagi mengadakan tembakan balasan. Berujung terlalu keras umpan bola tidak dapat dicangkul oleh kedua lawan saja. Ya, kembali ke situ mengacara tangan sedangkan Spurs menguasai bola. Namun dia untuk Spurs. Adam Malik dia punya nama saudara. Santai-santai saja dia sedang Malik. Dia sedang memilih-milihkan semuanya. Mana yang enak dan mana yang enteng. Minta ancam-ancam setinggi kepala saja saudara. Wow, lepas tampilan bola masih kembali dengan keluar yang berani ke sana. Langsung saja dia mengejar ke belakang. Apa yang terjadi di belakang? Wow, anak bangsa yang sudah terbakar dalam memeluk sepanjang saudara. Kembali nomor dusunnya, tiga nomor untuk Spurs. Hasil nomor tiga, Hendra, dia punya nama saudara. Empat yang ada. Ayo, dia punya nama saudara. Dia ayo sedang memilih-milih kali semuanya mana yang enak dan mana yang enteng. Ukurannya tepat dia minta ancam-ancam setinggi badan saudara. Ternyata bola melambung di keluar anak badan saudara. Bola langsung sudah meluncur ke belakang. Satu pemain belakang saudara. Ya, satu bola sudah masuk. Oke, Mas. Cici. Cici. Berikutnya empat nomor lima ya. Ya, nomor lima. Tunai itu dia punya nama saudara. Orangnya cukup pangkang, gagah perkasa bagaimana penentangnya. Nampaknya dia masih memilihkan milik kali semukunya. Dan masih minta ancang-ancang setengah badan raja rupa-rupanya saudara. Oh, lepas tampilan ruang melambung di keluaran pertandingan saudara. Dia selamat di ring yang pertama dengan angka titik. Berikutnya, nomor enam. Hasil menemukan Baron, dia punya nama saudara. Si Baron, pada malam tampilannya si Baron. Sampai-sampai saja dia sedang memasuki ke kotak penampil. Minta jajan ke tengah badan saja saudara. Lepas tampilan bola melambung tinggi keluar pertandingan yang langsung saja saat pemain yang bisa berjalan. Sayang tertembak si Baron, dia akan masuk tengah perjalanan. Kembali, ACP menguasai. Bola sedangkan Spurs menguasai lapangan. Empat nomor untuk ACP. Yang nomor empat ini dia harus orangnya saudara. Firjan Maulana dia punya nama saudara. Ini jangkung cukup tampan bagaimana permintaannya di sana. Dia sudah memutar-mutar kayu semukunya minta ancam setengah badan saja saudara. Ya lepas tampilan bola langsung sudah melambung di sisi luar yang pertandingan saudara. Dia selamat di hole yang pertama dengan angka titik. Berikutnya nomor
5 nomor. 5 Antonio, dia punya nama saudara. Inilah jago tembaknya di belakang pemain dari kedudukan di ACC saudara. Bagaimana permintaannya di sana? Sampai-sampai saja tinggi sekali saudara. Ayo, bagus sekali tembakannya, lolos dari penjagaan, langsung 13 ke tengah. Tembakan kelas rusa, tepat sasaran di belakang, lagi menyerang tembakan balasan di belakang sama saudara. Belum masih, belum sampai, tidak ada kuin, betul. Kemana cukup menguasai bola sedangkan sepot nomor, lagi menguasai lapangan nomor dari ACC, 6 nomor. Berikutnya nomor 2 nomor untuk stop.
Malik, dia punya nama saudara. Untuk kesekian kalinya bagaimana tampilannya si Adam Malik. Sampai-sampai saja di serang menimpa cancel kesinnya badan terus kesalah. Jauh! Wah, ternyata lemah dengan tampilannya umpan serang. Ternyata umpanan terlalu keras. Sehingga tidak dapat dijangkau oleh kapten kedua Santi Agresi. Berikutnya nomor. Tiga nomor. Untuk. Ayo, sepon. Apun bertiga Hendra dia punya nama saudara. Bagaimana tampilan itu Hendra sampai-sampai saja dia serang memasuki kota kota dengan ilmu pandang dan kemampuan. Ternyata bagus sekali tampilannya. Oh, namun sayang, Nur. Ya, berikutnya. Empat nomor. Itu di belakangnya Pak. Ayo, dia punya nama saudara. Ini orangnya si Ayrul, sampai-sampai saja dia serang memasuki ke kota Kenampil. Bagaimana permintaan si Ayrul? Wow, pas tampilan bola lalu saja ke kota Kenampil yang belakang. Namun sayang sekali, tidak ada kawan saudara-saudara. Di belakang nampaknya lagi mengatakan kawan dari kedua belakang. Asli sistem sepot saudara. Bola langsung saja ke dalam. Ternyata sepot dia akan masih tengah perjalanan saudara-saudara. Tertembak kaki belakang. Akhirnya angka-angka hangus semua dari kebelakang sepot. Oke, untuk sepot menguasai lapangan. Sedangkan ACP menguasai bola nomor. Satu yang ada. Ya, sampai-sampai saja nomor satu. Aduh, senang dia punya nomor saudara. Oh, ternyata lepaskan kembali bola ke kota kembali. Selamat di hari yang pertama dengan angka titik kedua nomor dari ACT final. Kemisi putih juga punya nomor saudara. Sampai-sampai saja dia orangnya senyum-senyum. Bagaimana permintaannya minta anda jangan setinggi badan saya saudara. Ya, ternyata lepas bola pandang langsung saja ke tengah. Umpan lagi ke belakang, tembak. Dapat tertembak di kemisi putih saudara. Akhirnya dia kandas di tengah perjalanan. Kembali ACT menguasai lapangan, sedangkan Sepot menguasai bola. Lima nomor untuk Sepot. Lima jari Junaidi dia punya masuk suara. Tampilannya si Junaidi masih memilih-milih kayu pun mana yang enak dan mana yang enteng. Setinggi badang saja permintaan bagaimana tampilannya masuk suara. Ya, bagus kan tampilannya bola untuk sudah meruangkan tinggi keluar dari pertandingan masuk suara. Dia selamat dihong yang pertama dengan angka titik. Berikutnya enam nomor Baron. Baron, ini dia saudara. Jago lari pemain dari Sepot ini dia orangnya masuk suara. Bagaimana permintaannya di tengah badan saja. Ya, baguskan teman-teman yang berlaku susu Mahmud ini. Wah, alam teman-teman yang berlaku. Alam teman-teman yang berlaku. Alam teman-teman yang berlaku. Langsung saja dua beberapa pemain dari kedua-duaan Sepot. Meluncur ke depan. Langsung saja satu personil. Ya, namun sayang terlepas umpalan bola terlalu tumbuh saudara. Tinggal satu beberapa pemain. Ya, sayang seribu kali sayang. Lepas saudara. Umpalan bola. Dari kawan ke kawan, ya terjatuh-jatuh semua. Ada apa denganmu ACT? Ya, masih menit waktu. Ya, bagaimana tampilannya ACT? Baron, ya setengah babak saudara. Dia sekarang akan tampilannya separa saudara. Dia selamat di hari yang pertama. Nampaknya Baron masih saja meluncur ke belakang. Bola langsung saja ke kiri. Namun terlepas umpanan bola. Di belakang lagi mengadakan serangan. Satu dua pemain di belakang lagi berputar-putar di tengah arena pertandingan. Bola masih di kuasai oleh Antonio. Antonio bekerja sama dengan Helmi. Helmi bekerja sama dengan Erham. Namun sayang di belakang tidak pulang. Kepada waktu sudah sampai. Apa ya cantona karena tapo oleh gitu. Oke, perlu kita untuk skor sementara kedua belakang Sepot mencetak angka 7 sedangkan ACT masih kosong.